Al-Ustaz Haji Abdul Wahid S.A.D. M.I.K.M. Faliyatofatul Mashkur. Kata sambutan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru, Bapak Haji Abdul Wahid S.A.G. M.I.K.M. kepada Bapak Dursi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Apa kabar yang biru itu? Sehat? Sehat? Ini warna apa nih? Hah? Warna apa? Warna cerah itu macam mana nih? Apa kabar? Sehat ya, alhamdulillah bersyukur Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari pembagian ini, hari apa, hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022, bersama dengan tanggal berapa ini ya, tanggal 14, 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
tanggal 12 Rabiul Awal. Rabiul Awal 14 4 Hijriah. Hari apa itu tanggal 12 Rabiul Awal? Maulid. Maulid. Maulid Nabi. Maulid Nabi, ya. Tapi karena kita hari ini hari terakhir belajar, maka kita peringati hari ini Maulid Nabi. Ya Pak Kamang ya. Kita peringati hari ini Maulid Nabi. Yang sama kita muliakan Ustaz kita yang Sister Sigur Badrun, ya. Ini Wang Jo. Tapi ceritanya tadi gak iso Rojo. Gak iso Wang Jo. Ya. Namanya Jawa asli sudah tidak bisa lagi ngomong Jawa, dia orang Bian. Kalau saya orang Jawa tapi bisa ngomong Jawa. Ya. Jadi anak-anak semua, kita hormati bersama Pak Kamat, Pak Ketua Komite, Pak Haji Drus, luar biasa selalu terdepan membantu kita di sekolah madrasah ini. Mudah-mudahan ini bisa memberi kesehatan, kekuatan, kemudian daya dalam keamanan dan tetap bisa bersama-sama kita. Tentunya seluruh majelis guru, Bapak Ustaz Ustazah, pada kesempatan ini saya ingin bercengkrama, kalau bahasa anak-anak saya itu bercengkrama, ya, bercengkrama dengan anak saya MTSN 1 Pekanbaru. Ya. Besok hari apa? Maulid Nabi. Kalau saya tanya tujuh tangan. Maulid Nabi, ya. Ada dua pertanyaan. Pertama, Maulid, kenapa kita harus bau Maulid? Kedua, Maulid itu hari kelahiran Nabi. Tanggal berapa, tahun berapa Nabi lahir? Tujuh tangan. Ayo. Sebelah sana, Ustaz. Masih sebelah sana tuh. Tunjuk tangan. Ayo cepat. Tanggal berapa ya? Ini. Yang coba dulu, nanti jawab. Ya. Masihnya, ya? Masihnya. Tahu tadi pertanyaan berapa? 571. Tanggal berapa, bulan berapa? Cepat. Siapa namanya? Oh,
471 tanggalnya. Tanggalnya bulan berapa? Tanggal berapa? Belum. Jadi anak-anak semua, ternyata yang penting tidak nanya nih. Tanggal lahir, bulan apa, tanggal apa, tahun ke sejak bawah. Bulan Mas ini ya. Maju, 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 maju. Tahun ketiga itu saat Nabi hijrah kan? Jadi anak-anak semua, tahunnya 5, 1. Tanggal, bulan, berapa? Tanggal berapa? 28? 20 April. Telah itu tidak? Yang putra? Betul enggak? Menurut siapa tadi namanya? Tata? Caca. Caca 10 April tahun 571 Masehi. 20 April 571 Masehi. Ada yang lain? Yang lain? 21 April? 21 April 571. Jadi cuma kenapa kita harus melakukan peringatan Maulid Nabi itu? Karena itu kita saja tiap tahun memperingati Maulid Nabi masih bersengketa tanggal kelahiran Nabi. Setiap tahun kita ikuti sengketa itu kan ada tahun 10, 20, 571, 570. Apalagi kalau kita tidak pernah Maulid, ya kita saja sejak lahir SD, SMP, TK Maulid terus setiap tahun. Sudah kelas 3 Tsanawiyah, 2 Tsanawiyah, 1 Tsanawiyah, 7, 8, 9 masih bersengketa. Apalagi kalau kita tidak pernah memperingati Maulid Nabi. Jadi itu kenapa kita harus memperingati Maulid Nabi. Kita harus mengenal Nabi kita. Kapan dia lahir, ya? Siapa orang tuanya, siapa ibunya, seperti apa? Apa gelar pertama Nabi? Gelar pertama yang diterima oleh Nabi dari umat? Al-Maznun. Apa? Al-Amin, apa artinya? Oh, Al-Amin. Al-Amin? Terpercaya. Al-Amin? Al-Amin atau jujur, orang yang dapat dipercaya. Iya. Jadi, baru Al-Maznun. Nabi, tepuk tangan. Siapa namanya? Al-Amin, Al-Amin. Siapa? Dari orang kafir, Armaj. Orang kafir. Orang Islam, ya. Alamin. Kafir, ya. Jadi, Nabi Muhammad itu mendapat gelar pertama Al-Amin. Apa arti Al-Amin? Bisa dipercaya? Ya. Jadi, kalau kita mengaku Nabi umat Nabi Muhammad, kita harus bisa dipercaya. Percaya. Percaya. Dipercaya itu harus jujur. Satu kata jujur. Dan lagi semua, maka pada hari ini kita melakukan peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah agar kita tetap menjaga nur cahaya Muhammad itu ada di hati kita, ya, agar kita dapat menjaga nur cahaya Muhammad itu di hati kita. Kalau cahaya itu tidak dijaga, secara berangsur dia akan redup dan akan padam. Tidak ada jaminan hari ini kita sholat lima waktu, hari ini kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. 5 tahun, 10 tahun akan datang kita masih bisa mengucap kalau kita tidak pernah menjaganya. Ya. Maka bersyukurlah kita hari ini mendapatkan nur cahaya Muhammad itu walaupun beliau sudah hidup sejak ribuan tahun lalu. Tapi kita di sini masih mendapatkannya. Kenapa anak-anakku hari ini bisa sekolah? Karena ada nur cahaya Muhammad. Kalau tidak ada, hidup di zaman jahiliyah. Apa itu zaman jahiliyah? Kebodohan. Jahiliyah? Jahil. Orang jahil itu orang yang bodoh, orang semua keburukan ada di situ. Hari ini tidak ada kan? Hari ini kita bisa sekolah dengan merdeka. Kita bisa beribadah.
melakukan apa saja. Itu karena Nur Cahaya Muhammad sampai sahabat kita. Untuk itu Nur Cahaya Muhammad itu dalam sanubari anak-anakku semua. Dan alhamdulillah anak-anakku semua bersekolah di MTSN 1 Pekanbaru. Di sini anak-anakku diajarkan beribadah, diajarkan tentang bagaimana sopan santun, berakhlak mulia. Itu semua bekal bagi anak-anakku dalam mengarungi kehidupan ke depan. Tadi kunci sukses dari rumah itu adalah al-amin, jujur. Jadi jangan pernah takut menjadi orang jujur. Sekarang saya tanya, berdiri, berdiri, berdiri. Ah, berdiri nggak berani mana nih? Berdiri, berdiri, berdiri. Eh, berdiri, berdiri lah. Eh, ber. Berdiri itu bapak tanya. Berdiri aja. Ah, gimana nih? Berdiri nggak berani. Nah, saya tanya nih. Yang maju duluan. Siapa namanya kakak? Cukup membantu, betul. Ada yang sholatnya 4 waktu? Ada yang sholatnya 3 waktu? Jujur. Kalau jujur kasih hadiah nih. Ya, karena sholat kita 5 waktu itu bukan Islamnya. Tapi kita kan ada sholat 3 waktu, zuhur, asar, maghrib saja. Isya, subuh, tinggal. Ayo, siapa yang berani jujur? Saya cuma sholat 1 waktu, Pak. 4 waktu, kenapa? Ya? Lagi gak sholat, Pak. Berubah lagi gak sholat alasannya ya. Ada alasan berubah lagi gak sholat katanya. Kalau laki-laki ada alasan gak nih? Masih ada dulu belum? Masih muda terisi. Yang ini, yang putra. Apa yang besar badan diri? Iya, Pak. Sholatnya berapa waktu? Lima, benar? Benar. Apa so? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh tadi sholat? Iya. Di mana? Di rumah. Ada sholat di masjidnya? Ada. Kapan dulu lagi? Dua hari lalu. Kenapa masjidnya jauh? Kalau subuh sih jarang ke masjid, cuman zuhur sering. Jujur itu jangan takut. Jujur itu menambahkan kita berani bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Jujurlah ya. Jadi orang jujur ini tidak akan pernah rugi. Jadi orang jujur tidak akan pernah rugi. Kenapa? Kita bisa membohongi manusia, bisa membohongi orang tua, bisa membohongi pak camat, bisa membohongi kepala ketua komite, ustaz, ustazah. Tapi apakah kita bisa membohongi Allah? Tidak. Untuk itu adalah jujur pada diri sendiri. Seperti tadi, siapa namanya yang tadi itu? Dia jujur mengatakan bahwa saya tidak jarang ke masjid karena suara mic masjidnya kecil. Nah, itu. Jadi saya beri solusinya apa? Buat alarm. Sehingga dia sudah diingatkan alarmnya untuk ke masjid. Jadi anak-anakku, Nabi itu lahir sampaikan oleh ustaz kita, pesan Bapak pada kesempatan ini cuma satu saja. Pertama, jujurlah pada diri sendiri. Bahwasanya orang jujur itu tidak akan pernah rugi, ya. Belajarlah jujur pada diri sendiri dulu, ya. Belajar jujur pada diri sendiri dulu, ya. Kalau sudah bisa jujur pada diri sendiri, insya Allah anakku akan bisa jujur pada orang tua, pada teman, pada guru. Dan ingat, tidak akan pernah sukses orang yang tidak jujur. Karena di saat satu kali kita berbohong, maka kita itu akan menjadikan kita selalu diikuti oleh rasa bersalah, dan katakan kita tidak akan
pernah bisa berbuat kejujuran lagi. Karena dari satu kali kebohongan harus ditutupi dengan kebohongan lainnya. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Sebelum ditutup, kita bersalawat Nabi. Siapa yang kau memimpin salawat Nabi? Jangan menunjuk, harus tunjuk diri sendiri. Yang putra ada bisa? Tak? Ada bisa? Putra tunjuk tangan. Ayo, ayo, diri. Ya, ya, maju, maju. Tidak ada. Itu yang udah, ya. Ya. Tidak ada. Itu, Pak. Aduh, gimana nih? Itu, Ustaz, Ustaz, Ustaz. Iya. Iya. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Ya. Nih. Siapa namanya? Hari. Kelas? 88. Mau salat Nabi apa nih? Ya, coba. Ini soalnya apa? Ini tuh ikuti teman-teman. Ikuti semua ya.